Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, sahabat, dan saudara-saudaraku di manapun Anda berada. Oke, di pagi yang cerah ini, di pagi yang masih penuh semangat ini, di 5 Desember 2021 ini, mohon izinkan saya untuk membuat video pendek, video yang cukup sederhana. Dan di sini akan saya tampilkan salah satu profil tabulam pot tanaman buah dalam pot yang berada di KTB Kampung Tabulam Pot Badas. Dan kali ini akan saya tampilkan sebuah tanaman buah dalam pot yang spesial. Oke. Kali ini kita akan cari salah satunya ya, yaitu sawo jumbo Vietnam. Iya. Oke kawan, ini adalah tampilan dari sawo jumbo Vietnam. Jadi sawonya gede sekali. Jadi bisa sampai 1/4 kilo. Rasanya manis. Buahnya rasanya legit, empuk, dan menyegarkan. Tentunya di dalamnya banyak sisi khasiat dan manfaatnya juga. Artinya ada kandungan zat-zat unsur-unsur yang bagus untuk tubuh kita. Di dalam buah sawo terdapat mineral yang cukup komplit, yaitu kalsium, magnesium, kalium, fosfor, dan zat besi. Di dalamnya juga ada kandungan serat yang cukup tinggi yang bagus untuk pencernaan lambung dan usus Anda. Di dalamnya juga ada kandungan vitamin yang cukup komplit, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Oke. Dan tak lupa saya sampaikan juga bahwa di dalam buah sawo Vietnam jumbo ini terdapat antioksidan yang cukup tinggi yang bagus untuk mendetok, membuang, menggelontor racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Karena seperti yang kita tahu, pola makan orang modern, gaya hidup orang modern ya, makannya seringkali, artinya menu makannya sering tercampur oleh pewarna, pengawet, sintetis. Di dalamnya juga sering terdapat lemak jenuh atau lemak jahat. Oke kawan, jadi bagi Anda yang menginginkan tabulam pot sawo Vietnam ini yang sudah sering berbuah ini, silakan Anda datang ke Jalan Gunjang 108, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke ya, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di KTB Kampung Tabulam Pot Badas. Wassalam.